Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia, muka surat 13, dan hendaklah engkau ingat, itulah, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akal jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya nyo anggota baginyo bagi lidah, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk, kerana bahawasanya engkau jika engkau lurus nescaya kami lurus, dan jika engkau bengkok nescaya kami pun bengkok. Jadi besarnya besar peranan lidah ini, amalan-amalan anggota kita bergantung dengan lidah. Kalau orang jenis minat kecek buah, kecek mengaruk, hati dia tak comel dah tu. Hati dia belok dah tu. Maka kalau hati dia belok, anggota lain tak boleh nak betul orang anggota lain yang jadi belok juga. Maka katanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, setiap pagi kita bangun-bangun tidur mula-mula, maka semua anggota pesel ke lidah. Kita sedar tak sedar, kaki, tangan, mulut, perut, royak ke lidah. Hei lidah, pagi hari lagi ni, ya pesel, hei lidah, mung kena kecek molek. Mung kalau mung molek, insyaAllah kami molek ramai-ramai ni. Kalau mung tak molek, maka kami akan jadi tak molek berlaku. Tu pesannya anggota kepada lidah di pagi-pagi hari. Sebab itulah mula-mula kita mula ke hidup kita dengan memuji Allah Ta'ala.
Bangun tu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau lidah tu bangun pagi-pagi puji Tuhan, insya-Allah anggota lain akan taat Tuhan juga. Tapi kalau pagi hari lagi duk menaung, duduk gapo, kecek benda tak comel, ah maka anggota tu akan gikuk lidah. Ah tu besarnya lidah nah. Berkata oleh Malik bin Dinar, ni tabi'in. Rahimahullahu ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Kalau kita rasa hati kita ni keras, apa maksud keras? Payah nak dengar nasihat daripada orang. Ataupun dengar dah, nak ikut tu payah. Ataupun nak ikut dah, tetapi suruh berat nak buat. Allah, nah. Ada orang tak sih dengar langsung, ada orang dengar dah, ada orang ngaku dah, tapi berat nak buat. Pertama, kalau kita rasa hati kita tu keras, payah nak dengar nasihat kebaikan. Bukan kata keras ni tak dengar kata orang. Ada bab kita kena jangan dengar kata orang juga. Kena tegas dengan pendirian kita. Bukan kata tegas itu menunjukkan keras hati. Bukan. Itu keras dengan pendapat tu bab lain pula. Kalau ni keras hati, tak boleh nak buat kebaikan. Lemah pada badan engkau. Nak semaya, tak ada kekuatan. Goni pun hati keras. Tubuh jadi lemah, nak buat molek. Buat jahat ada semangat, buat baik tak ada semangat. Dan tertegah pada rezeki. Rezeki jadi koho payuh. Koho ka'ak, orang tua panggil. Rezeki itu ka'ak. Apa maksud ka'ak? Payuh. Zaman PKP, zaman bergapa ni rezeki koho payuh, koho payuh. Maka ketahui olehmu. Jika kamu rasa tiga perkara ini, hati keras, badan lemah nak buat itaat, rezeki payah, lagu mana? Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak beri manfaat akan dikau. Berarti mulutmu banyak kecek. Orang kalau banyak kecek mulut ni, payah nak terima pendapat orang. Tapi kalau orang dia jenis perhati kata-kata orang, insya-Allah ya mudah. Ya keadaan dia, orang nasihat orang ni payah nak terima nasihat. Kecuali orang tu memang hati dia dah dididik dah, maka sekalipun dia nasihat orang, dia boleh terima nasihat. Cikgu-cikgu kaunseling, ikutlah. Ya minat kaunseling orang, nasihat orang. Cutera kita kaunseling dia sekali. Tengok lagu mana dia boleh terima tak terima. Tak boleh terima. Tapi tanya dia kecek bukan main nak suruh orang dengar kata. Dia keedah dia orang yang banyak mulut ni dia tak boleh. Orang kuat nasihat orang ni. Payah dia nak terima nasihat. Sebab tu kita kalau mengajar lepas-lepas ni kau gapo. Minta doa dengan Tuhan. Kita duduk nasihat ke orang. Biar kita pun boleh terima nasihat orang. Kita nak nasihat orang, nak suruh orang dengar kata-kata kita. Tetapi kita kena ajar terima nasihat orang. Tapi payahlah. Biasa orang ni apabila dia suka memberi, beri nasihat ke orang, dia payah nak terima. Dah dia kejap dia rasa dia banyak dah. Nak beri, bui, bui, bui. Nak terima. Ni orang rasa kurang. Kecuali orang hati sufi, ahli tasawuf tak apa. Dia nasihat orang, orang nasihat dia pun tak apa. Kita orang tegur, kita ngajar, mengamuk, gerak kepal. Wah, 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 wah. Berarti tak boleh terima nasihat orang. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang haruh yang sia-sia. Lah ni kita duk kecek mengenai jaga lidah. Wajib kau duk jaga lidah kau sunat? Wajib hukum dia. Tak jaga lidah daripada buat maksiat berdosa. Maka ulama sufi bagi anggota tubuh kita kepada 7 anggota. Anggota hok kena jaganya lidah. Maka lidah dia ada maksiat dia. Nah, antaranya katanya
Syekh Kak Abdul Qadir ni kata, perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, kadang-kadang benda tu to'ak. To'ak ni banyaklah. Semayang kau, baca Quran kau, berzikir kau, selawat kau, nasihat kau orang kau, buat orang gembira kau, puji benda kebaikan, larang suruh beci benda tak comel. Ha, tu nasihat benda pahala. Ada tu maksiat. Maksiat ni lah ke mana? Kecek benda hak tu hai, tak benar ke kecek. Hina orang, mengherdik orang, sopoh ke orang, maki ke orang, kecek kata-kata kasar. Nah. Atau harus yang sia-sia. Harus saja kecek. Waktu tak, tak. Maksiat pun tak. Saja kecek. Ya kerja dia. Tak tahulah siapa murah-murah. Kecek. Tapi dia tak kata kat orang. Dia pun tak waktu tak. Duduk kecek sekecek-keceknya. Ha, ni sia-sia lagu ni. Ne. Dosa tak dosa. Tetapi orang tasawuf tak suka. Tak suka buat apa lepas ni dia sebut. Buat apa dia tak suka kecek benda lebih-lebih. Benda hok sia-sia hok tak dosa. Gapo dia? Maka jika ada ia taat, perkataan itu, jika ada ia perkataan itu taat seperti menyuruh mengerjakan kebajikan, ngajar orang ajak jadi baik. Biarlah kita ni jahat sekalipun, ajar mulut kita suruh orang buat baik. Sekalipun anggota badan kita tak boleh buat taat, biarlah mulut kita boleh buat taat dengan mengajak orang kepada kebaikan. Tidak menjadi benda yang aib. Kalau kita juga buat maksiat, kita ajak orang jangan buat maksiat. Tak apa. Sekurang-kurangnya mulut kita dah buat kebaikan. Harap-harap lepas ni, hok mulut kita buat kebaikan tu mengalir ke tangan, mengalir ke kaki, mengalir ke perut, mengalir ke gapo pula. Dengan berkat satu anggota kita buat taat, berharap anggota lain ikut juga. Jangan kita rasa malu. Apabila kita buat maksiat, kita nak tegur orang buat maksiat. Tak apa, tak apa, tak apa. Biarlah orang kata mu, sedak nasihat kau orang mu pun buat juga. Memang betul. Tetapi hak tu maksiat hak tubuh lain. Hai tapi mulut ambo nak buat taat ni, nak suruh dia mau buat kebajikan. Dan melarang daripada kejahatan. Jangan buat, tak boleh buat benda lagu ni tak molek kejahatan. Larang orang buat jahat. Maka padanya pahala yang besar-besar. Pahala suruh buat baik, larang benda jahat ni, pahala dia besar. Gapo dia? Syurga. Tak besar lagi kau syurga. Syurga yang paling akhir sekali orang masuk syurga, besar dia 10 kali dunia ini. Besar. Lepas tu dunia ni ambo tak ada pergi kampung ambo, ambo tak ada nak raung lagi. Besar kita mau tu hewi kepada ambo syurga pun. Papua ha, puah apa macam-macam mainnya ada dalam tu. Dan jika ada ia maksiat, ia perkataan tu maksiat. Yak ni hok tu helare kita kecek, kita kecek. Maka padanya pada maksiat itu seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Seksa yang tak ada orang boleh tahan seksa tu. Siapa dia hanelah setara mana pun pada malaikat Zabaniyah sengih ya. Hacur lebu tubuh dia terkejut tengok gigi malaikat Zabaniyah saja. Nyopak kat katok ramai-ramai ambil besi solo dengan api. Oh, dah ambo dok beso dah. Ambo belajar ilmu kebal. Ada seorang tu dia belajar ilmu kebal. Besolah masa dia hidup ni berdebel. Masa dia nak mati dia kata, masa ambo mati tu tangan kanan ambo tak kelewer. Sebelah kiri ambo tak sadak so. Apa? Orang tanya, mudah kalau malaikat mau mari ambo tebah kepala dia. Oh kecek.
manusia ke zaman dulu ke jahil. Ya tak tahu malaikat tu lagu mana. Ya ingat supa gurio kali malaikat. Dia kata tak tangan hamba lah. Modoh kalau dia mari hamba nampak sebolah sikit hamba tebah kepala dia. Nak mati lolo tu. Manusia dia tu hai tak wi hidayah. Tuhan malu ke aik ke dia tengok kita tengok ya Rabbi. Nah. Rasa bangga, bangga perbuatan lagu tu. Ya tak tahu. Malaikat Zabaniyah ni sengih. Tengok gigi dia tu hancur lebur dah, kenaling ketar guk-guk dah, tak tahu alik-alik alik pian. Boleh dia kata mari amo nak tebah malaikat. Oh dah benar ya me dulu dah. Orang dulu kata ale-ale buat jahat biar jadi setan. Ale-ale jadi jahat biar jadi setan. Orang dulu kata ni buah kena kopi orang zaman dulu. Dia kata kita ni kalau nak buat jahat biar jahat sungguh-sungguh. Apa jadi lagu tu? Gini. Apabila kita ni jahat sungguh-sungguh, dah kita mati jumpa dengan malaikat-malaikat ketar nak marah kita basah kakak ni jahat sungguh. Dia pegang kita tu gak nyo marah nyo pekong kakak nak dalam neraka nyo pekong sungguh kuat tak kuat nyo pekong terlepas neraka tu neraka dok bawah terlepas masuk dalam syurga kita yo kuat lajak nak marah kalau yo pekong toho-toho jatuh dalam neraka ni nyo pekong nak marah lajak bahasa kakak ni gerang nyo pekong kuat lajak oh, masuk dalam syurga kita katanya Piramli. Daripada hidup bergelombang dosa, lebih baik mati di jilat neraka. Oh sedak dia kecek. Oh sedak kecek. Dia tak tahu neraka setara mana. Orang jamin dulu dah. Sumpah semerah padi. Eh, oh, main-main pukul dia. Dia tak tahu neraka ni cuma mana. Oh sakit awewe. Neraka tak sedut koyak kebal lah. Tuhan boleh buat kita tu sakit tanpa setuh gapo-gapo boleh. Sebab kesakitan itu Tuhan yang buat. Ada orang kata, oh, setan itu buat daripada api. Pas bakar dengan api, tidak kau tak sakit apa-apa. Mungkin dia jenis spesies sama. Api sama api, mana sakit kata. Ada orang kata, nah, Tuhan kata, setan buat pada api, lepas itu bubuh dari api. Tak sakit, ya dia kita memang sakit. Mungkin kita buat daripada tanah, kena api, nyanyo kita. Gini. Kita ambil tangan kita, sapa dia seputih. Kelepeng. Tangan ambo dibuat daripada tanah. Muka awak dibuat daripada tanah. Sakit tak? Sakit juga. Pas sama jenis ya, spesies sama spesies ya. Ni kulit juga, ni. Tapi apa awak dah merasa sakit? Kena napa pak? Pedih sungguh. Ya tak semestinya sama jenis itu jadi tak sakit. Kena bakar dengan api, ni Tuhan boleh buat sakit juga api pun. Boleh juga. Ni tangan sama tangan, isi sama sikit. Peng tak apa. Goyim serokat lah. Patut munggu isi kulit sama kulit. Tu kulit juga. Patut tak sakit. Merah kat lah pipi. Ah, lagu tu. Eh. Gabriel hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahal yakubun nasa ala wujuhihim. Au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya tiada mensembahke akan manusia atas muka mereka. Yakni orang masuk neraka ni malaikat sembah kok muka. Bersembah ni lagu mana? Yakni jatuh dalam keadaan sembah muka. Kalau gini sembah, kalau reboh, jatuh kok depan, dipanggil jatuh bersembah. Kalau jatuh kok ni, jatuh tapi jatuh kok belakang, dipanggil jatuh terletak. Maka dalam neraka ni semua orang terjun dalam neraka bersembah kok muka. Bukan bersembah jatuh kok belakang, kok jatuh gini, kok dok. Semua jatuh bersembah kok muka belakang. Bapa? Atau atas hidung mereka. Ni, sembah kat hidung. Pecah hidung kita kalau bersembah kat muka. Kak. Oh, bersiulah kena atas muka. Kalau terletak boleh kira lagi. Bersembah kat muka ni, berat benar. Reboh yang paling huduh sekali. Sembah kat muka ni, kak. Muka supaya kena sepak lah jadi. Jatuh kat muka.
Melainkan bapa dia kena sembah kat muka. Melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Kerana apa? Ni. Kerana muka mulut duduk sini. Maka Tuhan sembah mulut mula-mula kerana dia hak punuhkan manusia. Kerana hasil usaha mulut dia, ramai orang masuk neraka. Maka Tuhan sembah kepada anggota hak buat kerja air punuh kepada tubuh dia. Ni mulut. Maka Tuhan sembah ke muka. Buat tangan. Tangan ada maksiat. Kaki ada. Tetapi cara masuk, muka mula-mulanya sembah. Bob atas muka lagu. Tak ada. Tak, saya pakar. Saya ni pakar. Tahu pakar. Pakar ni jenis lopak boleh kau tu, boleh kau ni. Saya gimnastik. Nanti saya jatuh dari neraka, saya nak imbas tubuh saya tak ada jatuh sembah muka, tak sedok mengaruk gak. Malaikat dia yo wak gak bersembah tentu muka belaka jatuh. Nah. Dan jika ada perkataan itu yang haru. Ha ni sak ni ibadat. Ni maksiat. Ha hok ni hok kita ni payah ni. Hok benda haru ni. Mungkin orang satu martabat dia boleh jaga hok atas dua ni, tapi hok haru ni payah. Bapa gini. Kita ni watak siapa dia lah ni. Kalau kita jenis kena kecek dengan orang, maka kena niat semacam. Kecek kita pertama, jangan buat kata ke orang. Kedua, biar kecek kita jadi ibadat. Kalau kita ni jenis Tuhan letak tugas kena kecek ke orang. Ada orang dia memang tak kecek pun tak apa. Tak ada orang kata dia. Senyap dia. Enggak tak ada apa. Maka dia tak afdolnya tak usah kecek. Kalau kita tak ada kepentingan, tak ada apa, maka tak payah kecek. Tetapi kalau kita ditugaskan untuk kecek, orang-orang yang ada ilmu apa kau gapo, maka kena kecek. Maka kena jaga ni. Perkataan-perkataan dia, jangan lari daripada tujuan yang molek. Bapa dia mau kecek. Jadi sebab itulah kita kena fikir setiap kali nak kecek, okey, aku kecek ni boleh pahala kau boleh dosa. Kalau boleh dosa berhentilah dia, bawa kecek. Tapi kalau mu rasa boleh pahala, mu kecek ni nak suruh orang tu jadi rasa selesa, kecek nak ambil hati orang, maka benda tu boleh pahala dah. Ambil hati orang. Maka sekali pun dia kecek benda haruh saja, tetapi benda haruh tu jadi boleh pahala. Nak ajak orang makan, nak suruh orang gembira, nak menggembirakan hati orang sedih. Nah, maka kita kecek, maka boleh pahala, boleh pahala. Ada kecek ni haruh semata-mata tak boleh pahala. Tak ada manfaat langsung pun. Maka kecek lagu ni lagu mana? Dan jika ada perkataan itu yang haruh yang tak ada pedoh. Ya ada haruh tapi ada pedoh. Maksudnya kita pergi kedai kopi. Senyap orang tanya. Nak makan ke apa kau cik? Senyap. Apa? Tak kecek ya? Kecek. Tak boleh, tulis. Tak boleh kecek, tak ada pedoh. Orang tanya nak makan gapo, nak jawab tak obeng pun tak boleh. Tak boleh, takut jadi benda tu berdosa. Jawab tak obeng apa tu ada pedoh lah orang tanya. Nyo. Pas nak makan kalau ambo buat Nescafe obeng marah pulak. Nah, ha, jadi kita kecek tidak salah. Oh, tawa boleh tak tambah gula. Tak dosa. Ai tak sedap tu. Cita awak sedap sikit. Tak apa. Ai gonia. Oh, tak apa. Haruh kita kecek lagu tu. Tak ada jadi masalah. Buang orang rumah kita ke. Boh ke antara perkataan perbualan-perbualan yang tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Ingat kita kecek ni Tuhan tanya belaka. Ada waktu tu Tuhan kira kosong, kira supaya tak kecek. Bagaimana? Kita buat dengan orang rumah kita. Ni kita kalau dengan orang lain rajin sangat buat dengan bini malah buat. Sedekah buah dengan bini itu Tuhan tak kira kita kecek gapo. Wak lawak, wak suka, gapo napa macam lara, dok kita buah dengan bini kita. Kita buah dengan anak tino kita, buah dengan anak jantan kita, tanya gurau sama keluarga, menggembirakan hati dia, Tuhan tak tanya. Buah dengan tetamu, tetamu mari kita layan dia, kosong tu. Tak ada kira salah belaka. Begitu juga rezeki. Rezeki hak kita wi kepada isteri kita, rezeki hak kita wi ke anak kita, rezeki hak kita jamu tetamu, maka Tuhan tak tanya gapo. Sebab tu orang kain buah dengan tetamu dia duduk lama. Sebab apa? Sebab waktu tu Tuhan tak kira.
Kalau dia duduk dengan orang lain, waktu tu Tuhan kira sama ada dosa kau pahala. Ha ni masalah. Tapi kalau duduk dengan tetamu, masa tu tak dikira. Kalau 10 je dia duduk dengan tetamu, 10 je dalam sehari tu kosong dah. Selamat dah dia 10 je dah dia selamat dah kata. Ha maka orang dulu kalau tetamu dia duduk lama, buah lama, makan banyak. Apa yang makan banyak dengan tetamu? Tuhan tak kira ke? Kalau kamu makan masa lain, takut Tuhan kira apa mu makan banyak, apa mu makan gini. Tapi kalau makan dengan tetamu Tuhan tak kira. Nabi kata beberapa tempat rezeki kamu dan masa kamu tidak dikira oleh Tuhan. Seolah-olah kosong. Maknanya dalam misalnya 24 je duduk dengan tetamu 10 je. Seolah hari ni 14 je lah kita. 10 je lagi tak ada masa. Kosong lagu tu. Sebab apa? Duduk dengan tetamu. Tak dikira. Nah. Jadi banyak ke duduk dengan masa-masa lagu tu. Kita takut. Kalau tu hai kira sekalipun kebajikan. Ai, takut tak jadi. Baik tak kira langsung. Baik salah tak kira. Pada kira. Kira kalau kebajikan hok jadi tak apalah. Kena tak jadi. Tak ada apa. Baik tak kira. Nah. Jika ada perkataan itu harus tiada pedoh, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Katanya Syekh kata, kalau kita kecek tak ada manfaat, tak dosa, wak nyanyo ke malaikat dia panggil. Wak hijau ke malaikat benda sio-sio, malaikat itu tulis belakang. Kita kecek, hehehe, duduk saja. Duduk tengah ngaji, wak lawuk lah. Baca benda tolu-tolu lah, kalau benda tak ada pedoh. Maka malaikat nyanyo ke malaikat. Pada duduk saja, duduk tulis amalan kita. Oh ni kakak ni duduk saja, duduk ngoya. Tulis belakang kau ini, tulis belakang. Perkataan kita tu. Maka pertama, wak wikhijo. Buat pekerja bagi malaikat. Wikhijo pulak ke malaikat. Malaikatnya nak tulis hak molek, tiba-tiba tahu. Nak kata dosa pun duduk. Tulis juga, tulis juga. Dengan barang yang tiada kebajikan padanya, tulis barang yang tak ada peredah. Dan mengiring surat pada Tuhan. Kena kirim pula surat. Nyosoh ke malaikat. Tulis bukan punya pahala pun. Kalau dosa jelah. Kalau pahala jelah. Hak ni barang pahala tak, dosa tak. Dah lah tulis. Kena kirim pula, suruh pula, tunjuk ke Tuhan ke apa dia. Ya kata kirim surat kepada Tuhan yang tertulis dalamnya perkataan sio-sio. Pertama, wikhijo ke malaikat tulis. Kedua, apabila tulis, kena serah kepada Tuhan pula. Tengok, barai sio-sio pun. Bukan ada pahala. Bukan apa. Ini ketiga, sikit ada masalah. Dan membacanya di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Maka kita jadi wak hijau, hok tak ada pedoh. Apabila hari kiamat kita boleh buku, misalnya buku kita 100 butir, 50 butir tu sio-sio saja. Sio-sio kena baca juga depan Tuhan. Ambo dok tahu kita kata baca tolu. Hamba tahu dah wak gapo dia tak tahu macam mana tak ada pada. Baca, baca. So, baca bukan duduk selesa atas kursi bawah hekong dak. Dah lapar lah itu. Dah baru dah tengok kecek kira ke? Maka amalan buat dalam keadaan lapar. Baca depan Tuhan. Tuhan kata tak pakar sungguh aku wi umur mu 80. 40 tahun mu dak buai masa dengan buku lagu ni. Ni amalan mu. Duduk bawah, duduk mengaruk, kosi, kodai, tak tahu alik ili, alik jatuh. Tak ada, so, mu tak kata kau gaya, tapi. Allah, tolongnya kita rasa. Masa tu, apabila kita baca buku kita. Ya, Rabbi, malunya hamba. Tak masuk nak kau? Tak kena seso, tak kena seso. Tapi baca tu masuk Allah tu. Kita kalau tahu, orang mari, raja mari depan kita, tiba-tiba kita pun tulis surat. Saya berehi Neskepi. Tahu raja kata berkapa dia kecek tak ada pedoh depan ambo. Jadi nampak macam bodoh lagu tu. Maka orang yang kecek banyak dia jadi lagu tu. Tak kena masuk dengan aku, tak kena masuk dengan aku. Tetapi pada baca tu pun kita rasa penat dah. Dah malaikat kata ambo je tulis kakak nuk. 40 tahun umur demo duk mengaruk saja. Memang demo tak buat dosa tapi mengaruk tu banyak. Waktu kerja ambo dah lah penat. Demo baca pulak depan tu. Ambo tulis belakang dah.
Fasa yang keempat pada menyata ke perut, maksiat perut pula. Nah, lah ni habis dah kita ngaji ni maksiat lidah. Maka minta doa dengan Tuhan, biar Tuhan beri kekuatan kita boleh amal hak kita mengaji saat ni. Nah, biar kita boleh jaga lidah kita. Sekurang-kurangnya tahun lepas tu kita mengapa banyak telajak, tahun ni atas sikit lah. Napa ada perubahan? Ah, jadi dah tu boleh tinggal sikit pun tak apa dah. Nak jadi wali selalu tak boleh lah. Sikit-sikit lah buat kita nya. Eh, makan nasi lah banyak-banyak. Eh. Air mustakmal boleh kodok menggunakan wuduk sebab air mutlak dah putus. Ada air dalam beledi tapi terpecik air lain dah. Boleh kodok dalam masa kita pendapat muktamad air mustakmal tak boleh guna. Air mustakmal tak boleh guna. Dalil dia sahabat dulu kalau dia musafir, dia guna air dia tak sipir, dia tak taduh air semayan dia. Sahabat dulu kalau dia musafir, dolah musafir air payuh, dia guna dia tak taduh. Kalau air mustakmal boleh guna, dia akan taduh. Guna boleh guna ambil semayan lepas ni pula. Maka sahabat tepat payuh air pun sekali guna ya, ia pakai tinggal. Bererti menunjukkan air mustakmal tak boleh pakai. Maka nak pakai ke mana? Ada pendapat lemah kata air mustakmal boleh guna juga. Kalau ngecik-ngecik tu boleh kita pakai buat ambil air semayan. Ambil pendapat ni pendapat lemah dalam mazhab kita. Bolehlah guna tangan terparuk ni. Setiap kali saya tengok video ustaz, hati saya rasa dekat sangat dengan ustaz sudah. Dan rasa macam dah lama kena ustaz. Ah sudah. Kadang-kadang tu rasa macam nak menangis. Apa maksudnya ustaz? Ah sudah. Bagai ni soalan ko, khoyalan ko, gapo dia ni. Tak tahulah hamba. Jangan hidup dengan perasaan, hidup dengan ala realiti, jangan hidup di ala khoyalan. Berpijak di bumi nyata. Nah. Tak tahulah hamba gapo dia maksud dia. Nah. Ustaz, ketika rokok kita akad takbiratul ihram. Tak habis lagi kita rokok dah. Baru Allah go. Aku buat gitu. Maknanya gitulah. Tak ada habis lagi, lagu mana hamba ni kata. Contohnya masa kita sebut Allah, tengah berdiri, akbar tu kita rokok dah. Batal kodok semaya. Sebab ada ustaz kata batal. Mitok penjelasan, tak batal. Allahu akbar, hok pendapat muktamad lagu ni, serentok eh. Allahu akbar, serentok. Gerok dengan mulut. Allahu akbar, siapa di lutut, sabak bunyi. Hak salahnya, akat tangan dulu. Allahu Akbar. Baru bunyi Allahu Akbar. Salah juga. Ataupun gerak dulu. Siapa? Allahu Akbar. Oh, ni berat lagi. Pelik lagi. Jadi dia kena serentak. Allahu Akbar tu ketika bergerak. Jangan kata gerak dulu kau baru Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar baru bergerak. Semua salah belakang. Salah sini, maknanya perbuatan sunat tu tak betul cara buat. Maka kalau tak betul, katanya ulama tak boleh pahala sunat tu sebab buat dengan tidak betul. Batal tak batal. Tapi tak boleh pahala sunat Allahu Akbar tu. Takbir intiqalat pada masa tu dah. Kerana perbuatan sunat tu dibuat dengan cara yang salah. Yang mana lebih afdal kain ridak diletakkan di bahu kanan ataupun di bahu kiri? Ah sudah. Kain ridak tak kanan ke kiri? Ambo tak kanan kiri? Pendapat muktamad menurut pak mazhab letak kanan dan kiri. Sebab tu kita tengok Tok Pekoh dia letak dua-dua belah, di kanan dengan kiri. Bukan dua lah, selah tapi letak lagu ni. Cuma cara dia dalam mazhab kita kalau pakai lepas lagu ni makruh. Dia kena ambil ujung ni letak kau ni. Ha ni afdal sekali cara pakai. Sebab apa? Sebab ibadat kena buat di seluruh anggota. Kanan dan kiri. Kalau buat kanan, kiri tak boleh. Kalau buat kiri, kanan tak boleh. Sedangkan benda boleh pakai kanan kiri. Lainlah benda tu jenis so. Nah, maka benda yang kanan kiri, pakai di kanan kiri. Tetapi, ada ulama, ahli sufi secara khususnya, dia buat sebelah kanan saja. Ada sebelah kiri. Maka,
Ridak ini benda yang dihormati mulia, maka afdal pakai sebelah kanan. Nah, tutup pekoh hujuhnya. Kerana keedah tubuh manusia kanan lebih mulia. Tu keedah. Katanya Tok Supi kata kiri kena pakai. Pakai sebelah kiri. Bakpo? Kerana ada anggota paling mulia di sebelah kiri, yakni hati. Maka mulia sebelah kiri Tok Supi. Tok Supi duduk sebelah kiri. Maka katanya orang hakikat kata dok bukan kanan bukan kiri. Tengah tu hok mulia sekali. Hok duduk sini dah pula. Ha pakai pening lagi tu lah gusuk sekalinya. Nak pakai kok mana-mana pun boleh, tetapi afdal pakai kepada sebelah kanan. Hok tu secara umumnya makna ulama kata. Kita mari maya Jumaat lewat. Lepas tu tengok-tengok tu email lepas dah rokok rakaat kedua. Lepas tu imam wisalah kedua, kita kena tambah pak ko tambah dua. Tambah pak. Tanpa mengubah niat, tambah pak rakaat jadi maya zuhur. Eh ambo niat maya Jumaat ni. Niat tak apa. Hok penting perbuatan kena buat zuhur. Nah. Kalau qada solat, baca Fatihah saja, tak baca surah Razim. Boleh qada boleh. Nama. Buat makan nasi lah. Nak makan nasi, tak si makan sambal lada pun boleh. Gitu keedah dia. Bapa dia mau makan sambal lada, tak wajib pun. Kau penting makan nasi, tu penting. Tapi makan nasi, nak makan sambal lada, ha, maya pun kena baca surah. Tapi batal tu tidak. Eh. Mana lebih afdal? Semasa zikir lepas maya, sama ada zikir dengan imam ataupun zikir perseorangnya. Tengok orang. Kalau orang jenis tak pandai berzikir, ikut tu imam sebut. Imam sebut subhanallah, kita ikut subhanallah. Tapi kalau orang pandai zikir ataupun orang ada zikir dah bagi diri dia, maka zikir cara dia lah. Nah, zikir secara khas. Hok moleknya zikir lepas maya ni zikir ramai-ramai. Nabi zikir derah sehingga ke sahabat tahu Nabi tu bila sudah semaya. Katanya Abdullah Ibnu Mas'ud kata, pada masa ambo tu kecil, saya Abdullah Ibnu Mas'ud ni dia kecil. Sebab Nabi tahnik dia. Tak tahu tekah umur berapa. Nabi umur 50 lebih dia baru lahir tu kan. Maka keedah dia zaman sahabat budak-budak dia semaya jak semaya belakang. Tak ada budak-budak semaya depan. Dia kena semaya belakang. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud kata, ambo tahu Rasulullah sudah semaya, ambo dengar sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Rasulullah sebut derah. Sebut derah sehingga ke orang belakang pun dengar. Ha, maka timbul istilah lepas lah ni kita duduk semaya, lepas pada semaya zikir tu imam dia. Ha tu Nabi buat. Nah. Ha lagu tu. Jadi atas orang dah, zikir sore ke zikir ramah. Kalau orang ada wirid dia dah, okey teruskan wirid dia. Kalau orang tak ada wirid ikut imam lah. Hak berat ni senyap. Ambo pernah tengok banyak mana orang. Pak assalamualaikum, assalamualaikum. Orang duduk subhanallah. Ya ada wirid, tak ada wirid pun. Bodoh apa atas belakang. Ni panggil bodoh apa atas belakang. Bapa dia mau tak berzikir atau imam? Bid'ah. Nabi tak buat. Allahu Rabbi. Biarlah Nabi tak buat. Dia mau tak sebut. Kau subhanallah pahala. Tak. Rela dia. Tekai pulak mulut. Takut bunyi. Takut tertubik. Allahu Rabbi. Sebut la ilaha illallah tak sih. Ayat kursi kasih baca. Rela dia tunggu lagu tu. Kedik patah belakang. Siapa dia wajar masyarakat jadi tahap tu. Dulu rajin zikir lah ni. Ngatik orang panggil senyap. Daripada awal ngatik sampai akhir ngatik. Biarlah demo tak sing ngatik, tak sing sebut kau nama Tuhan. Biar amo tak sing ngatik, amo sebut nama sendiri la ilaha illallah kau. Tak sing. Rugi saja-saja. Makan nasi laju pada orang. Pelik sungguh. Kali lenguh kali, dok teh mulut ni. Nak makan nasi banyak kali kau guano tak tahu macam-macam jenis orang ada. Nah. Kadang-kadang masyarakat ni kita kena jekoh sekali biar yo faham. Jangan ikut ustaz-ustaz jenis-jenis lagu tu. Zikir walau senyap. Tak ada apa. Pelik sungguh kata. Main haji tak apa. Baca Yasin tak boleh. Yasin malam Jumaat tak boleh baca. Bid'ah. Oh, makan magi kita. Oh, tak apa. Nabi tak ada lari lagi. Makan magi kita. Tak ada dalam Bukhari. Tak ada. Tiga boleh. La tak kulu magi kia kita. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada sebut lagu tu. Maka Yasin yang kata Nabi lari pula. Pandai dia pula. Macam-macam manusia. Tapi masyarakat boleh terima orang kecek lagu ni. Eh. Mayuh juga kadang-kadang kita kena kecek derah. Kita kena kecek jelah. Sebab apa? Masyarakat tak sih nak faham. Ustaz-ustaz Kubai pun tak sih nak dengar. Maka kita terpaksa kecek jelah.
Kalau kita kecek sindir-sindir, dia mahu tak faham. Jadi kena sebut siapa dia Wahabi, goni. Kena sebut biar jelas. Duk main keliru-keliru. Kena royak betul lah tu. Apa hukum makan-makanan yang dimasuk oleh orang yang tidak solat? Afdalnya makan-makanan yang dimasuk oleh orang solat. Tu keedah dia. Siapa dia, kau bangsa mana kau dia, tapi dia orang baik, boleh makan-makanan dia. Kerana apa? Kerana makanan orang soleh itu syifat penawar. Makanan orang jahat itu adalah racun. Nah, katanya. Jadi sebab tu Imam Syafi'i nyo makan banyak di rumah anak murid dia, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kerana orang tanya buat apa? Sebab dia orang soleh, orang warak, maka dia tidak hidai kepada hamba kecuali makanan hak bersih. Maka pada masa ni hamba nak makan makanan halal. Makan makanan halal boleh pahala. Yo, makan banyak makanan halal, ha? Hok makanan haram tak boleh makan walau sedikit. Makanan halal makan banyak pun boleh pahala. Supo berzikir, berzikir satu dengan berzikir dua. Ha, makan pun hok halal pun, jangan makan hok haram. Manakala makanan orang kedekut ataupun makanan orang jahat jadi racun. Dia hidup kita ambil sekut. Dia tak sibui sekutnya mari kakak ni rumah hamba. Hamba pun wis sekut dengan tidak ikhlas, dengan tidak redha. Mari kakak ni hamba terpaksa kaca seku. Kita pun makan. Makan ni orang yang tak reda sebenarnya. Kita makan jadi racun. Sebab tu kita tengok. Kalau orang kakak ni jenis kedekut, jenis gapa tak sedap makan rumah dia. Sebab apa? Dia bui bukan dengan ikhlas. Maka benda tu jadi racun, jadi mudarat kepada hujung makan dia. Nah. Sebab tu kita jangan mampu saing kita. Saing kita duduk tengah makan. Kita kata, oh makan sore tu. Dia pun terkejut kita orang. Lagi-lagi makan, makan. Tak usah makan. Ulama kata makruh makan. Bahkan ada ulama kata haram makan. Kerana kita malu dia supaya dia wui sesuatu kepada kita. Kita tak paksa dia tapi kita malu. Dengan cara malu tu dia wui dengan keadaan tidak reda. Maka jangan makan. Kalau kakak paksa kedekut, dia kena makan. Makannya dia jadi racun berlaku. Nah. Boleh jelaskan maksud sifat Allah. Keadaan Allah yang berkata-kata kaunuhu mutakallima, yakni Tuhan boleh berkata-kata. Tu maksud dia. Kaunuhu mutakallima, Tuhan boleh berkata-kata. Dalil dia Tuhan boleh berkata-kata, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Muhammad. Tidakkah cerita Allah Taala tu boleh berkata-kata? Maka bukti itu menunjukkan Tuhan boleh berkata-kata. Nah, tu kaunuhu, keadaan Allah Taala berkata-kata. Apa hukum kita tidak mengejutkan kawan kita untuk solat subuh di awal waktu sedekah dia sudah bangun awal pagi, sedekah kita sudah bangun awal pagi, bakpo kita tak gerak dia. Wajib kau tak gerak saing kita tu untuk mayai subuh, tidak wajib. Patu dia dosa tinggal subuh, dah dia tidur bukan sengaja. Nah, sunat kita gerakkan dia, tak usah gerak pun tak apa. Sebab orang tidur tidak ada hukum hakam. Wajib kalau dia semaya tidur? Tak wajib. Nah, sebab tu kalau dia tinggal dengan sebab tidur, tak dosa. Lainlah kalau dia ning, dia duduk ngaruk kosir, duduk buat kerja apa, kita kena raya, eh nak habis dah waktu ni. Sebab apa? Sebab kalau terlepas dengan sebab tu, dosa dia. Tapi terlepas dengan sebab tidur, dosa tak? Tak dosa. Maka wajib gerak? Tak wajib gerak lah. Nah, sebab tu buat kita... payah sikit nak bangun sebab menggotok dosa ke. Nah, setengah tok buru tak sahur, kalau orang tidur dia tak benar ke. Takut apa? Takut apa dia bangun, dia letih sangat dia tidur pula terlepas. Ha tu jadi dosa pula dia kata. Baik awal-awal lagi daripada awal kejadian tidur berok. Acu tu iman nak ber. Nak ber dah. Allahuakbar. Tidur eh. Ha maka orang ni berat juga tidur dekat subuh ni berat juga. Nah. Ustaz, saya sering amal ke surah Mulk lepas maghrib, surah Yasin lepas subuh. Tak pernah tinggal. Ketika datang boleh, bolehkah saya baca niat zikir? Boleh. Surah Al-Mulk dengan Yasin boleh lagi. Nah. Apa hukum seorang itu mengabaikan tanggungjawab terhadap ahli keluarga kerana ingin memberati diri dengan amalan sunat seperti berzikir sunat, solat sunat, dan mengatakan dengan melakukan amalan-amalan sunat tersebut dapat masuk surga. Siapa dia kata buat amalan sunat masuk surga? Nabi Muhammad kata buat amalan fardu baru boleh masuk surga. Siapa dia kata buat amalan sunat awak masuk surga?
Kalau tak buat amalan fardu, dok buat benda sunat ya. Zuhur maya, dok. Qabliyah maya, ba'diyah maya. Zuhur tak maya. Oh, berat demo. Surga, surga ambo. Nafkah wajib kat bini bui, tak wui. Lepas tu dok sedekah kat orang. Surga kau lagu ni. Ikut Muhammad, kau ikut syaitan iblis kau gapo lagu ni ni. Ya ikut Muhammad kena buat hak fardu dulu. Kalau hak lebih hak fardu baru buat sunat. Ah, tak buat hak fardu tak suruh kau ya surga lah neraka lah jawab dia. Neh, lagu tu. Ya kena buat hak fardu dulu. Mohon pencerahan sebelum Rasulullah dilahirkan dan membawa ajaran tauhid Islam, apakah agama bagi datuk baginda, ayahanda baginda, tu semua agama fitrah masuk syurga belako. Nah, ikutlah keadaan dia lagu mana pun, semua orang yang kawasan tidak datang manabi masuk syurga belako. Apakah Lieutenant Adnan mati syahid? Lieutenant Adnan ni ambo tak tahu dia niat lagu mana, nak bela, nak lawan orang, nak jajah, nak khianatkan negara kita, maka dia pertahankan. Sohulah sejarah dia di Bukit Candu di Singapura tu, mayat dia digantungnya cicir sampai hancur oleh komunis. Marahnya kepada Lieutenant Adnan. Bapa orang nak mempertahankan negara. Ada kata dok komunis pula baik. Allah. Lieutenant Adnan tu tali baru Inggris. Pada masa tu kita ke baik dengan orang putih. Maka askar-askar kita, polis-polis kita di bawah perintah Inggris. Maka komunis pula kata pok kita pula hok pro Inggris. Ha mai. Pakloh ni cerita ni lah ni. Lah ni pro kerajaan iblis lalu. Oh demo dok dengan kerajaan iblis lalu. Nah, maka ada orang waktu bik cerita komunis pula baik pada masa tu, Lieutenant Adnan ni pula jahat. Ah sudah kau. Eh, cerita dia gitu, kau kena? Betul tak? Komunis ni, dia pergi kau kepada dia? Kau dengan Jepun? Jepun kau komunis? Oh, siapa dia ingat cerita dia? Jadi dia kena cicir, mayat dia digantung di Bukit Candu, so di Singapura, dia cicir siapa hancur tubuh dia. Syahid kodok dia lagu mana, tengok dia niat, kalau dia niat nak jaga negara dia, supaya Islam dapat diamalkan di bumi Melayu kita, bumi Malaysia, nak mempertahankan itu, maka dia mati syahid. Tapi kalau semata-mata dia niat muka lain kau gapo dia, maka dia tak mati syahid. Sekalipun lawan dengan orang kafir kau gapo dia, ah maka tak dapat pahala mati syahid. Jadi ambo nak gezek kata dia mati syahid tak boleh nak royaklah atas niat dia juga. Nah. Macam mana nak percaya? Macam mana nak percaya? Atau nak elok fitnah akhir zaman? Gua nu ayat dia ni. Percaya fitnah akhir zaman ni memang kena ada lah sebab dalam hadis ada sebut akan berlaku fitnah pada akhir zaman. Apa maksud fitnah? Bukan fitnah ni maksud tuduh eh. Saya biasa, tak ada orang tuduh pun saya curi, tak ada orang tuduh. Fitnah ni tuduh eh. Bukan fitnah maksud tuduh. Fitnah ni ujian maksud dia. Memang ada setengah tempat fitnah maknanya tuduh. Tetapi maksud hadis akhir zaman, fitnah akhir zaman bukan berlaku tuduh menuduh. Berlaku ujian pada akhir zaman. Maka benda tu berlaku. Ya sebab hadis sebut. Pas lagu mana nak selesaikan? Dalam hadis ada sebut dah. Baca hadis fitnah akhir zaman. Neh. Ada Nabi Muhammad sebut dah. Adakah berdosa saya tidak tegur kawin sebilik saya sebab dia tidak semayang? Biasanya subuh selalu dia tak bangun solat. Dan adakah betul kawin kita akan tuntut balik di akhirat? Gini, kita kena tegur sekali. Eh demo tak semaya kata ambo ni tahu seruah bulu mata kata demo. Bapa demo jenis kaki tak semaya. Ambo tegur dah ni deh. Ambo royak dah kata. Tak semaya ni masuk neraka. Eh kita sain dua kata sain ni dunia biasa apa akhirat kata. Patut dia tak sedengar. Oh, minta maaf deh. Ingat ni kata ambo tegur dah. Akhirat tak sedok cuik ambo lah. Tak dosa ali ambo dah sebab ambo berusaha dah demo sendiri dah lah. Tapi kalau demo tak tahu lagu mana, ambo kena usaha, tegur demo, takut-takut demo nak dengar. Tapi kalau demo sendiri tak semaya juga, dosa demo dah lah. Ya tak ada tuntut dah. Kalau tuntut ni, kalau tidak tegur langsung, tidak royak sepatah pun, takut-takut dia nak berubah. Nah.
Ustaz minta nasihat untuk orang yang baru nak hijrah. Gini. Orang yang nak hijrah katanya Nabi tidak dipanggil taubat orang yang masih mengekalkan pakaian lama dia. Tukar pakaian. Kalau boleh bakar semua pakaian-pakaian yang kita suka buat maksiat. Nabi kata tidak dipanggil taubat orang yang masih belum menukar kawan-kawan dia. Bosai dengan orang jahat. Kita nak jadi orang baik. Kalau kita nak jadi orang baik, saing lagi dengan orang jahat. Tak sini nak tinggal mana tu. Nabi kata tidak dipanggil taubat orang yang masih belum menukar ke tempat dia maksiat. Kalau boleh tinggal tempat orang maksiat, pergi duduk dengan orang baik kerana nak jadi baik ke? Dia nak jadi jahat. Bila nak jadi baik, duduk dengan orang jahat. Tidak kau jadi kita, baru nak berubah, tak kuat lagi. Maka buat tiga benda tu. Waktu nasihat bagi orang yang berhijrah. Minta doa dengan Tuhan kekuatan supaya Allah Ta'ala buat kita ni ikhlas di dalam berubah. Bukan kerana siapa-siapa dia. Buat kerana Allah, insya Allah ada kekuatan. Buat kerana makhluk, tak ada kekuatan langsung. Ustaz betul ke Ar-Rahnu pun ada unsur riba? Ambo tak biasa dengar tu. Ar-Rahnu tu, pajak gadai Islam tu ada unsur riba. Ambo tak tahu cara muamalah dia, cara perjalanan dia tu lagu mana. Tapi ambo tak biasa dengar dia ada unsur riba tu lagu mana. Nah. Boleh terangkan bagaimana pergerakan tiga berturut-turut yang boleh membatalkan solat? So, dua, tiga, empat, lima. Ha, tu batal semaya. Tu berapa lima tu. Tapi kalau so, dua baru. Nah. So, dua. Akak nyepak tiga. So, dua, tiga. Batal semaya. So, dua. Eh, kalau buat so gini. Ha, ni so. Kalau berhenti. Ni dua aku tu. Bila kita zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar apakah yang sepatutnya dan perlu terlintas dalam hati kita mohon penjelasan. Ketika kita sebut subhanallah maha suci Tuhan daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan ketuhanan-Mu ya Allah, aku pun tak tahu kerana-Mu terlalu sempurna. Ilmu ku terlalu bodoh untuk memahami kehebatan-Mu. Subhanallah, maha suci-Mu ya Allah. Daripada segala sifat-sifat yang tidak layak, aku nak kira pun tak reti. Alhamdulillah, bila sebut alhamdulillah, kita niat kita sebagai wakil daripada seluruh alam memuji Tuhan dengan lafaz alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan ku, aku wakil daripada segala makhluk-Mu melafazkan puji bagi-Mu dengan lafaz alhamdulillah. Allahu akbar pula menyatakan kebesaran, kehebatan hanya milik Allah Ta'ala. Mu lebih besar daripada segala-galamu. Terkejut ambo, Allahu Akbar sebut lagu tu. Hadirkan niat lagu tu ketika buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, barulah tasbih kita jadi memberi kesan dalam hati. Ni subhanallah, subhanallah. Gawalah lagu Allah, subhanallah. Nah, lagu gawalah. Ada lagu subhanallah, kau gapo dia ada nah, lagu reggae-reggae tu. Allah sebe Allah tahu kau dia tadi. Nah, ha, so sebe Allah tu. Nah, no sebe subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dulillah, dulillah, dulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berhenti situ apanya? Nah. Ha, Allah akbar apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, akbar tadi. Nah. Ketika takbir tu ihram angkat tangan takbir kepala bergerak ke bawah batal kodok Allahu akbar ni pala Allahu akbar batal tidak batal sebab hak ni gerakan sunat gerakan sunat tidak dikira hanya gerakan tidak sunat kiraso baru gerakan eh tetapi kalau gerakan bukan sunat maka dikira kalau tangan kena gel 3 second patusah kodok wuduk puah kikih doh. Terasa ada gel melekat lagi tapi tak nampak sebab nipis sangat berkali. Oh dah, nak kata gua no usaha dah, maka ambil semayal lagu tu lah nak kata gua no dah. Eh. Saya lepas buai air besar mesti kecing jadi tak lawah. Kena ambil masa satu jam juga nak kecing ni. Kalau tunggu sejam habis waktu subuh nak buat lagu mana kata. Jangan kecing, jangan yok awal-awal subuh. Tahu dah kalau kita yok qada hadap besar, kita akan jadi lama masalah. Lepas mai subuh baru gi nak tidur dalam jambai pun kita tahu dah kita akan masalah. Nah. Tapi kalau paso
Anak kata lagu mana? Pas semayah ke mana? Dah semayah dekat rumah itu kecil lagu tu. Semayah, kita uzur dah lah. Nah. Apa ku orang mengelangi dosa sama, pas tobat, pas apa? Oh, tak ada masalah tu standard ke edah manusia nak bezakan kita dengan Nabi kena buat salah. Kerana kadang-kadang manusia kalau tak buat salah takut jadi hebat sangat, rasa mulia sangat, sempurna sangat, akhir sekali mengaku jadi Tuhan, jadi iblis lah jawabnya. Jadi dosa ni kadang-kadang nak mengajar manusia tu dia tak sempurna. Sehebat mana dia berusaha, masih lagi ada kecacatan bagi dia. Dosa itu kadang-kadang hikmah. Pengajaran daripada Allah. Nah, supaya menunjukkan kita ni tidak bersih. Ustaz ada piu tu cakap warna rambut tu haruh. Jika niat saja-saja pun tak apa. Nak warna hijau, warna kelabu pun boleh. Kodok tak boleh hukum dia. Rambut lelaki mana boleh buat warna-warna lagu tu. Buat warna gapo tak boleh. Sekali pun niat saja-saja pun dia tidak boleh. Kecuali kalau rambut ubah, sunat ke warna. Nah. Boleh kodok kita make up nipih-nipih lah ala kadar lah. Kita bawa dalam semayah. Bahawa kita semayah dengan bedok, dengan gecu, dengan celok. Berdosa kodok tak berdosa. Asal saja benda tu bersih, tak ada masalah apa. Lainlah kalau kita pergi masjid, kita pun tak yang ambil semayah suruh, kita bedok, kita belecu, kita pun kita tak imeh. Maksud tu imeh tengok. Ah, tak boleh lah. Sebab nak ngejah tu imeh. Tapi kalau kita pakai sore alik konsertino, tak ada masalah. Nah. Sepasal suami isteri orang Cina, berapa tahun lepas berkahwin, dia masuk Islam. Kena ulil semula ada nikah dia, tak perlu ulil lagi. Anak yang hasil daripada perkahwinan dia, anak halal. Misalnya dia lah, dia 3-4 orang. Ketika Alek masuk kafir dulu, dia pun masuk Islam. Semua jadi Islam belakang, anak-anak dia pun anak halal, bukan anak kafir. Bukan anak luar nikah. Ada seorang ustaz cakap, kita boleh mengkritik ulama yang buat salah. Sebab ulama-ulama terdahulu pun kritik ulama. Sehingga ada tulis kitab dipanggil kitab jarah wa ta'dil, mohon penjelasan. Ya, ulama layak menegur ulama. Lah ni bukan ulama menegur ulama. Hak bodoh atas belakang. Tegur ulama. Lah ni kita dok marah, orang jahil dok tegur ulama. Hak tu masalah. Kalau ulama menegur ulama, ya, layak dibak dia sepertanding. Maka tak ada masalah. Standard KL ya. Mana boleh orang betul standard sesuai dan orang nampak layak dia untuk menegur sebab setara mana ilmu dia. Lon ni masalahnya hok bodoh apa hatta belakang nak tegur ulama, nak tegur wali, nak tegur gapo. Hok tu hok salahnya. Bukan kita kata masalah menegur itu salah, tetapi tegur sekarang nampak terlalu melampau. Orang main YouTuber pun nak jadi aling lebih pada Imam Syafi'i, lebih daripada ulama lagi. Oh, tidak kau jadi pening. Kita tegur sebab tidak layak. Tapi kalau sama-sama ulama, logik munggu sama-sama dia, kita tak boleh nak tegur mana. Apa dia padahlah. Imam Syafi'i tak ada lah dia apabila sebut Imam Malik tok guru dia mengeling dia. Iza zukiral ulama fa Malik najmuha, apabila disebut ulama-ulama, cerita ulama, maka Imam Malik lah idola, superstarnya, superstar najm dia, bintangnya. Bila-bila dia puji Imam Malik, Imam Syafi'i, nyokare kita patua bercanggah dengan Imam Malik. Salah, tak salah, sama-sama ulama. Kuri ajar Imam Syafi'i, dak. Imam Maliki tak pernah kata mukuri ajar lawan pendapat aku, dak. Sebab dia tahu kalau mana. Lon ni bukan lagu tu suasana dia. Wahabi jahil tu ke mari nak lawan ulama, jumhur ulama. Ah tu kena tak leh tu. Tak leh lah ye orang lagu tu neh. Bukan masalah kitab jarah wa ta'dil. Ada satu dalam ilmu hadis kita panggil kitab jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ni kalau kita nak mengaji ilmu hadis kena mengaji ilmu ni. Jarah maknanya luka, jurhi maknanya luka. Tak ada, ada ke orang. Misalnya nama sekian-sekian, ada orang tajrih ke dia, luka ke peribadi dia, yakni orang ni nipu, orang ni gapo. Boleh kita sebut, boleh kita kritik dia. Ya, kerana nak menjaga kesohih hadis, terpaksa kita sebut mengenai keaibah dia untuk jaga kesohih hadis. Orang ni bagus, ya, tak ada ke orang ni. Orang ni bagus, orang ni sikoh, orang ni sikotung, sikotung, sikotung. Nah, 3 kali sikoh, 2 kali sikoh. Tak apalah, ulama kecil lagu tu.
Ni kita duk main tekek YouTuber, palo bulat segotek gapo dia. Allahu Rabbi, tak tahu kok mano. Neh. Tak tahu ngaji cemok mano tiba-tiba duk tegur ulama ni hon ni. Jangan. Jangan. Neh, kalau kail panjai sejeka. Ngaik, kita nak ngaik. Ni benar. Sejeka. Laut dalam jangan duk tugo. Mu nak ngaik ni, sejeka ya. Mata kain. Nak pekong ke apa? Ikat-ikat sepila tak siapa. Nak kain? Kain tu jerung duduk dalam laut dalam. Ngapo kecek lagu ni? Kecek bukan main yakin. Hamba rojok kita. Kita ni ada seputih ke atas muka dunia ni? Bak ni. Mengaji baca semua kau ada bak ni? Ada pun orang berjumpa hamba. Perok selalu hamba tak setuju dengan angin hamba. Perok. Nampak lalu jahil atas belakang. Cuma tak balik atas belakang dia. Rasa ada rasa. Nampak macam cokek-cokek gitu tu kamu nampak tu. Ustaz nak tanya saya dulu ada bayar video tapi lo ni saya was-was. Sama ada saya niat ataupun tidak. Asudah. Untuk wakil video atau bayar video. Tapi was-was saya berat kotak niat. Ah macam mana pula ustaz? Pastu adakah perlu bayar balik dan adakah niat jumlah video tersebut? Ah, sebab saya tak mampu nak bayar tu habis dah petis nak buat guna. Ginilah, sebab itulah orang hojo terima video orang kena ajar. Orang-orang awam nak bayar video supaya amal ibadat dia betul. Jangan pakai pergi ambil petis pakai jolo. Tak amanah lah kita orang. Orang harap kita tak jujur lah kau tu. Sebab tu amalan orang awam biasanya tidak sah. Maka kita orang-orang yang ada ilmu kena ajar supaya jadi sah. Nah, maka ada ulama kata dimakzurkan amalan orang awam. Macam-macam dia. Oh, saya wakaf gini, saya sedekah. Tak tahu, wakaf lagu mana sebut tak tahu. Saya wakaf, gapo dia tak tahu. Saya wakaf kerana Allah Taala. Wakaf lillah Taala tak sah. Maka banyak muamalah, amalan-amalan orang-orang awam tidak sah. Tetapi ulama pehelah dia nak masuk ke gapo. Bak wakil, bak gapo, bak bayar video. Tapi kita pehel lah, dia nak gapo dia. Maka ulama kata kita atas rasa kita pehel dia nak gapo dia. Maka sekalipun lafaz ataupun sirah dia tak betul. Maka dimakzul ke dikira sah juga. Ustaz, apa kau baca sebelum kita masuk ke sebuah kedai makan yang dikhuatiri kedai itu telah disihir. Dan takut kita termakan makanan yang disihir itu. Jika ada amalan baca mohon doa, mohon ijazah ke. Baca bismillah ni, baca ayat kursi nak masuk dalam satu-satu kedah. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum, baca-baca siuk derah. Siuk derah kat kedah tu. Huf, siuk. Lama, kata ada jin kau gapo dia, dewa salah tunggal, hantu raksasa boto maharaja wano. Huf, siuk derah. Kalau kita siuk tu kita seru angin pula lawan. Puf, di muka kita ada benda situ. Kalau kita siuk, huf, kelecah habis. Ngapa baru ni. Ha tu tak ada gapo-gapo tu beres ni. Lagu tu. Jadi baca ayat kursi dan baca bismillah ni. Bagaimana cara kita nak tebus dosa terhadap ibu ayah sudah meninggal? Adakah caranya lagu mana? Sentiasa berdoa kepada ibu bapa kita dan sentiasa buat kebajikan. Nah, kita buat kebajikan, pahala tu sedekah kepada ibu bapa kita. Nah, sekalipun kita pada masa dia hidup kita derhaka, tapi ketika dia mati kita jadi manusia taat. Ada orang ketika hidup kita taat, tapi ketika mati kita jadi derhaka. Tak pergi ziarah dia, tak sedekah patah, derhaka juga. Adakah aurat dengan ipar sama dengan aurat bukan mahram? Ya, sama saja sebab ipar ini bukan mahram. Sama. Maka sama, tak boleh. Jika saya tolak sejadah pada kawin saya lepas semaya lah, latas ming, adakah dikira ganggu semaya? Ya, semaya dijadah. Sain dia semaya atas ming. Lepas pada dia sudah, dia nampak sain dia. Dia pun tolak sejadah depan tu. Depan orang nak semaya, biaya semaya sejadah. Dikira mengganggu? Mengganggu. Molek jangan buat lagu tu. Nah, sebab apa? Sebab tu kawasan itu tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan melintas. Ha, ni sejadah orang. Kita litah kau ni tak litah? Gini. Bukan kata litah gini. Litah gini tak litah. Litah kau bucu gini. Lepas kita ambil sejadah. So, serik, sorong. Berat lagi. Siap akak kaki dia pula. Ni. Akak kaki tak gini. Oh, berat. Dia mengganggu orang semaya tak boleh lah. Haram lah. Biarlah dia dengan seming lagu tu. Biarlah ikut dia lah. Kau berat lagi.
Orang duk semayah. Kita nak pergi beli bego. Dia kata nak makan bego saat ni. Dia tanya dia, oh duk semayah pula. Kita pun tanya. Nak berapa tu? Bego tu nak. Ha, dia pun. Mengganggu orang semayah juga. Begitu juga meninggal pesel. Eh, kita orang duk semayah. Kita nak pergi dah. Katakan ah sudah. Ay, nak warna nak tunggu, nak pergi dah. Kita pun ayak. Eh, lepas pada semayah tutup air dah. Dia lagi pesel. Kalau itu tunggu semayah, dia ganggu lah ke mana. Dia kata, lepas ni dah, lepas pada semayah tutup suih lapu kau, suih lapu kau. Kita tu. Dia duk semayah pun alat-alat khosyuk. Pada air dengar dah. Ganggu juga orang semayah. Kalau boleh, jangan beri arahan, jangan beri maklumat kepada orang semayah. Masuk dalam kategori mengganggu juga. Eh. Pasal ke mana orang semayah ganggu, selok kena tunggu gitu. Eh. Wallahu a'lam al-fatihah.